dilansir koran viral dari Banten Hits dengan judul Mirip Negeri Barbar. Dua kelompok ormas bersenjata saling serang di Ciledug. Ada yang terkapar berlumuran darah. Banten Hits, tanggal 20/11/2021, Tangerang. Dilansir dari Banten Hits, kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Jumat malam 19/11/2021, berubah laksana negeri barbar. Dua kelompok pria dari dua anggota ormas yang berbeda terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. Sejumlah korban tergeletak di lokasi dengan luka sabetan senjata tajam. Adegan mengerikan itu praktis membuat warga sekitar dicengkeram ketakutan. Mereka berharap aparat bisa menindak tegas terhadap ormas yang sudah seringkali terlibat bentrok ini. Wartawan Banten Hits.com, Hendra Wibisana, melaporkan bentrok antara dua kelompok ormas pertama terjadi di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Bentrokan di lokasi ini langsung bubar setelah aparat gabungan TNI dan Polri bersiaga di lokasi kejadian, persisnya di sekitar Dian Plaza. Namun, di sekitar SPBU, bentrok susulan terjadi. Bahkan pria-pria bersenjata tajam itu berlarian masuk ke pemukiman warga. Itu di depan pom bensin juga masih ramai. Dia banyak yang lari ke dalam kampung, ungkap Toing, warga setempat di lokasi kejadian. Toing menuturkan, peristiwa bentrokan dipicu akibat gardu, salah satu kelompok ormas dihancurkan oleh kelompok ormas lainnya. Orangnya banyak tadi, itu pohon aja sampai roboh, serem, antar kelompok pada bawa celurit sama samurai, jelasnya. Toing berharap peristiwa bentrokan ini bisa diatasi aparat dan bertindak tegas terhadap kelompok ormas yang kerap membuat resah masyarakat. Sebab kejadian ini bukan baru pertama kali terjadi di wilayah ini. Kalau bentrokan ini mah sudah sering kejadian, saya harap kalau bisa aparat bisa mengamanin semua oknum ormasnya, ujarnya. Kapolres Metro Tangerang, Kombes Dionijiu De Fatima, kepada wartawan di lokasi mengatakan, korban luka terdiri, anggota FBR 2 orang, dan satu lagi dari PP. Menurut Dionijiu, tiga korban luka ini ada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan karena luka yang diderita cukup serius. Kepolisian juga sudah mengamankan 4 orang. 4 orang kita amankan di Polres, anggota PP, kata Kapolres. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Banten Hits.